Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang citizenship. What do you mean citizenship? Ternyata burung garuda ini saat ini sudah menjadi hewan yang langka. Dan ternyata burung garuda adalah alat transportasinya dewa. Jadi jawab dulu, sebelum Indonesia merdeka, maka ada kerajaan. Apa itu kerajaan? Kerajaan apa dulu yang bisa menyatukan Nusantara? Agamanya apa dulu sebelum Islam? Mereka percaya akan dewa. Ada Brahmana, ada Krishna, ada penciptaan itu adalah si Brahmana yang menciptakannya. Mereka beranggapan bahwa pencipta adalah atau membuat adalah kalau yang memanage, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki, kata mereka ya, atau Hindu, itu adalah dewa yang tengah menteri tengah managing, mengatur. Dan yang menghancurkan siapa? Siwa. Destroyer. Yang menghancurkan yang bila ada orang yang melakukan kesalahan, itu maka yang menghancurkan adalah dewa Siwa. Maka dewa Siwa itu bawaannya tombak, ada trisulanya. Yang di sini ada kalungnya apa? Ular. Ada batu berani. Jadi Krishna itulah yang memiliki alat transportasi yaitu burung garuda. Burung garuda besar tuh. Kamu tahu sapi? Ternyata sapi ini alat transportasi juga oleh dewa Hindu. Nah, makanya di India itu nyembelih sapi banyak. Sapi itu masuk ke rumah penduduk itu berkah alhamdulillah. Pada alhamdulillah bagi mereka. Tapi mereka itu salah kesyukuran. Habis itu sapi kencing bahiran di dalam situ, sapi dalam rumah itu ternyata berkah bagi mereka. Karena dianggap suci. Jangan tertawa, ini agama mereka. Kita belajar bagaimana cara kita mempelajari, oh ini loh keyakinan mereka. Mereka pun bisa jadi tertawa ketika kita bercerita tentang Nabi Muhammad menunggang apa? Burung. Burung? Burung. Atau burung? Burung.
masjid, bukan mempercayai. Nah, menghormati jangan mentertawakan. Karena ketika kita mentertawakan sesembahan mereka, mereka akan mentertawakan Tuhan. Itu Rasulullah mengatakan, jangan kamu mencerca sesembahan orang lain atau agama lain, bisa jadi mereka akan mencerca Allah. Inilah kita bagaimana menghormati dalam Islam itu dengan agama. Kenapa Hindu dulu? Karena memang kerajaan dulu pertama kali penduduk kita banyakkan Hindu. Oleh karenanya sejarah Indonesia memiliki sebuah sejarah yang kuat ketika itu bisa menyatukan Nusantara, Thailand, Malaysia, Filipina, segala macam Nusantara yang daerah kita ini Indonesia itu jadi satu oleh Majapahit itu, makanya kekuatannya besar ketika itu. Dijadikanlah lambang negara kita untuk menghormati sejarah kita sebagai sejarah yang kuat, maka lambang negara kita. Understood? Di bawah sini ada tulisannya, apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tapi tetap satu. Siapa yang paham, apa yang tahu bahasa Inggrisnya Bhinneka Tunggal Ika? Ada apa sih? Ada. Diversity, perbedaan. Udah betul. Ada dua kata lagi sebelumnya. Persatuan apa? Persatuan apa? Persatuan Indonesia. Persatuan bahasa Indonesia. Unity in diversity. Tulis semua. Arti Bhinneka Tunggal Ika atau bahasa Indonesia adalah unity and diversity. Ini sudah saya tahu. Nah, misalnya ini unity and diversity. Kenapa disebut Bhinneka Tunggal Ika? Kenapa dijadikan sebuah apa namanya, sebuah patokan kita dalam bernegara? Karena di Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan. Beda apa? Agama, lagi suku, lagi adatnya, budayanya, lagi dijadikan satu oleh pendiri negara kita dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Sangat sangat penting ini, kalian kuliah nanti SMA itu akan ditanya lagi. What is the meaning of unity in diversity? Ketika kalian kerja, oke? Jelas semuanya? Kemarin kita belajar sampai mana sebelum ini, semester ini? Cetek-cetek? Masuk bab 3. Bab 3 berarti memaknai peraturan perundang-undangan, betul gak? Alat undangnya? Satu mau tanya, baru kita masuknya. Ketika kita hidup bernegara, boleh nggak kita hidup seenaknya tanpa ada hukum? Buat apa? Untuk? Memang enak sih, nggak ada hukuman, nggak ada segala macam. Apa namanya, sunahnya manusia, bukan sunah itu, alaminya manusia itu selalu membuat kita salah.
Seseorang itu pasti biasanya ingin melakukan hal-hal yang membuat kita kalah. Makanya dalam Al-Quran itu sudah jelas kenapa Allah itu menciptakan manusia, yang mana manusia itu kata malaikat sudah jelas akan merusak. Betul nggak? Kita menambang pohon katanya ingin memajukan Indonesia dalam ekonomi dan juga pohon, tapi ternyata semakin banyak hutan tertambang semakin menghilangkan bagaimana melindungi dunia dari krisis. Kita ini kan semakin menipis ozon kita ini semakin menipis. Semakin lama ternyata kalau tanpa ada pohon, semakin susah kita bernapas. Dan matahari semakin menyengat. Bahkan bisa nyengat di matahari. Hutan itu sebenarnya salah satu jantungnya dunia. Khususnya di Kalimantan. Karena semakin banyak hijau, makanya orang-orang sekarang ini negara-negara maju berlomba bagaimana menghijaukan negaranya. Sedangkan kita malah kita bangun semata untuk orang yang lain yang memperkaya dirinya. Pada intinya anak cucu kita kira-kira bisa bertahan. Itu permasalahan. Maka hukum harus ada agar semua tercipta menjadi damai dan menjadi baik. Itu tulis. Kenapa kita harus mengikuti dan apa sih manfaat dari hukum untuk mengontrol dan mengatur kehidupan manusia bernegara dan bermasyarakat. Ada di Indonesia ada hukum, nggak boleh enggak kalau enggak semuanya bebas melakukan apapun. Apa tujuan hukum tercipta? Tujuannya adalah untuk mengatur bagaimana bagaimana kita menjadi lebih baik dalam bernegara dan bermasyarakat. Maka di dalam Indonesia memiliki ada beberapa dasar, salah satunya Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa saja Undang-Undang Dasar 45? Ini kenapa dibilang 45? Karena ketika kita merdeka, ketika itulah diresmikan undang-undang kita. Oke, hukum senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Kita tidak bisa terlepas dari hukum itu. Hukum itu mengikat seluruh anggota masyarakat. Adakah suatu masyarakat tanpa hukum? Tidak ada. Sekalipun terpengaruh oleh teknologi. Sekalipun masyarakat tersebut hidup dalam suasana yang amat sederhana, terpencil dan tidak terpengaruh oleh teknologi. Contohnya apa? Bahkan orang-orang pedalaman, orang Papua, orang Baduy, mereka dihukum. Hukum apa? Hukum? Hukum ada dari minyak goreng mereka dalam bentuk hukum. Ini kamu kira-kira kawin nih, gini-gini. Kamu gak boleh gini-gini. Kalau bikin rumah harusnya gini-gini. Di atas pohon. Itu kan hukum mereka. Nah, kalau kamu mandi harus pakai lumpur. Ada juga mereka. Nah, ini adalah hukum adat yang tercipta dari nenek moyang mereka. Bahkan di desa terpencil pun kata buku ini. Apalagi dalam masyarakat perkotaan, nilai-nilai hukum mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Oke.
Coba kita lihat gambar ini. Apa yang terlintas dari kalian? Melihat ada polisi, ada anak-anak sekolah. Apa maksud dari gambar ini? Siapa yang tahu? Apa di bayangan kalian yang mengikat oleh hukum apa itu? Lalu lintas. Good. Apa yang kamu coba tebak? Apa sih kaitannya dengan hukum di situ? Terserah kamu menjawabnya, pemikirannya menyeberang jalan. Berarti itu apa? Di mana dia menyeberang jalan? Di jalan, di zebra cross. Kira-kira ini adalah hukum apa tidak? Kita dibuatkan zebra cross untuk menyeberang, itu hukumnya. Jangan menyeberang sembarang. Karena barang siapa yang menyeberang di zebra cross ini, kalaupun dia tertangkap, dia akan menjadi mendapatkan hak untuk menuntut siapapun. Dia dilindungi oleh hukum. Nah, itu kalau sebenarnya kenapa zebra cross itu dibuat, yaitu untuk melindungi orang yang menyeberang. Tapi kalau misalkan biasanya kalau sudah di luar itu, biasanya ada yang diurus, tapi tidak ada yang diurus. Pada intinya zebra cross itu untuk menyeberang. Itu hukumnya dalam pembuatan zebra cross. Oke, lanjut. Nih, tulis semua. Pengertian peraturan perundangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima segala sesuatu atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan negara termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Nah, jadi kita ini harus mentaati hukum apa yang dibuat oleh negara kita. Tetap yang penting juga poin-poin penting. Sangat-sangat dihormati apabila orang warga negara Indonesia dia taat hukum. Jangan sampai ketika kita melakukan salah terus diproses oleh hukum, kita mau sehingga kita melanggar atau tidak menghormati hukum, maka bisa jadi hukumannya akan dipenjara. Kayak dalam Islam, Islam itu memiliki hukum juga. Dasarnya apa? Dasarnya Al-Quran dan Hadis. Barang siapa yang tidak taat Al-Quran dan Hadis dalam Islam, dia memiliki dosa, memiliki kejahatan yang mana yang sudah tidak taat kepada hukum dasarnya. Kalau kita sebagai warga negara, kalau kita tidak taat dengan Undang-Undang 45, kita berarti sama, tidak menghormati negara kita, maka wajib dihukum. Oke, sudah. Sekarang belum maksimal dalam menangani permasalahan korupsi.
silakan baca satu orang dari ujung. Soal. Dari ini. Oke, perhatikan semua. Ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas elemen berikut. Jadi, semua peraturan itu harus ada syarat-syaratnya di dalamnya. Pertama, dia harus memperhatikan arti dari pengayoman. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk terciptanya masyarakat yang tentram. Jadi nggak bisa undang-undang itu kita buat untuk rame-rame, enggak. Tapi bagaimana tujuannya adalah untuk tentram. Itu yang pertama. Yang kedua, harus tujuannya untuk kemanusiaan. Kemanusiaan apa? Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Nggak bisa kita membuat undang-undang untuk menghancurkan hak asasi manusia atau merusak hak asasi manusia atau melanggar hak asasi manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebangsaan adalah setiap materi muatan peraturan perundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia. Nggak bisa kita mengikuti negara orang lain memikir sebuah undang-undangan, tapi kok saya, karena saya lama di Amerika, kok gini aja kita buat seperti ini kayak orang Amerika. Ya, harus bangsa Indonesia. Yang D adalah kekeluargaan. Nah, keluarga ini ya seperti kita tahu bahwa kita ini lebih sering ketika memecahkan masalah itu dengan damai dan kekeluargaan terkenal hukum. Yang kenusantaraan adalah setiap materi muatan peraturan perundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia sekarang berapa provinsi? 34. Terakhir apa? Kalimantan. Good. Yang harus diperhatikan juga adalah Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang dijelaskan pertama tadi. Yang silakan tulis bahwa perundangan itu diciptakan dengan
Syarat memperhatikan A. Pelayanan, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kewarganegaraan, E. Kemerdekaan, F. Penindahan Kebangsaan. Kita yang terus dulu. Yang terakhir, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban. Tulis yang mau depan-depannya aja. Kelihatan enggak? Gimana, Pak? Iya.